Muhammad Ramadhani. Ini peringkat apa? Perak. Perak, perak buat apa? Kemahiran kompang, rekreasi fizikal, bola tampar, dengan sukarelawan. Khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat? Cerita sikit khidmat masyarakat buat apa? Kadang tolong masjid. Kalau SV, tolong bersih-bersihkan kawasan. Macam dekat masa tu, dataran. Cat jalan. Kemaskinan jalan tu. Seronok. Seronok. So, sepanjang awak buat program khidmat masyarakat ni, terlibat dengan program sukarelawan. So, apa yang awak boleh simpulkan, rumuskan? Apa yang awak dapat? Apa yang bila awak muhasabah diri, refleksi balik diri? Apa dia yang awak boleh berikan dalam satu ayat? Saya dapat meluangkan masa dengan perkara yang berfaedah. Lagi saya dapat memahami gerak geri saya dapat memahami setiap pergerakan orang. Kemudian kemahiran buat apa? Buat kompang. Kompang, belajar kompang. Yeah. Berapa lama? 6 bulan. Seronok belajar kompang? Seronok. Berapa lagu dah pandai main? Setakat ni 4. 4 lagu apa dia? Selawat, Ikan Dalam Kolam, Penawar Rindu, dengan apa? Kompang Payung. Kompang Payung. So macam mana belajar kompang? Refleksi awak, apa ya pandangan awak yang awak rasa selepas berapa bulan belajar kompang? Saya dapat improve saya punya skill, lagi tingkatkan kemahiran saya dalam berkompang. Lagi dapat belajar lagu baru lah. Physical recreation, rekreasi fizikal buat apa? Bola tampar. Bola tampar. Berapa lama buat bola tampar ni? 6 bulan. 6 bulan juga eh. So macam mana? Lagi terror main bola tampar ke tak? Yes. Okay. Sepanjang belajar buat, sepanjang buat kemahiran bola tampar ni, apa yang awak rasa semakin apa? Upskill kepada diri awak, apa kemahiran apa penambahan peningkatan pada kemahiran awak bermain bola tampar? Saya dapat tingkatkan lagi servis saya dalam bola tampar ni. Lagi saya dapat pengetahuan tentang menghadang bola setiap bola musuh datang ke pihak tim saya. Lepas tu yang terakhir adalah jelajah lasak kan? Jelajah lasak awak buat apa? Camping. Camping apa? Yacht Nature Challenge di bawah Joy Deck. Dekat mana? Dekat Cabin Hills. Berapa lama? 3 hari 2 malam. Seronok? Seronok. Apa yang awak dapat? Saya dapat kemahan tu sepanjang Youth Nature Challenge punya program. Saya dapat mengenali setiap orang. Saya dapat bergaul dengan orang luar. Saya dapat tingkatkan lagi kemahiran berkomunikasi saya dengan orang luar. So, secara keseluruhannya sepanjang awak buat Perak ni, so apa yang awak rasa, apa yang awak nak, apa yang awak boleh simpulkan tentang penyebatan awak? Apa yang awak dapat, apa yang awak fikirkan baik atau manfaatnya pada diri awak? Saya merasakan diri saya lagi ke depan menyertai anugerah perdana ni dalam peringkat Perak. Saya rasa lebih baik dari rakan yang membuang masa melepak. Oh, di pandang diorang eh? Diorang yang membuang masa ke? Okay. Selamat berjaya meneruskan sampai ke peringkat emas dan selamat menggenggam
apa tu nama dia? Sijil emas. Dapat pin. Apa lagi ke? Bukan pin, apa tu? Dah nama tu. Okey. Tak.